Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Fadil Dania Putra. Maaf teman-teman, kemarin saya sakit teman-teman. Ini barusan saya udah agak sembuh dari sakit kemarin. Kemarin saya hari Jumat sakit teman-teman. Badannya tidak enak, jalannya lambat, pilek, pusing, ingin tidur, dan sakit panas, sakit batuk-batuk, sakit berisik, serta ada darahnya nih di tenggorokan. Sampai tenggorokan saya sakit banget. Saya kemarin sakit parah teman-teman, habis pulang dari Dongki. Maaf ya teman-teman, sudah lama saya tidak vlog karena saya lagi bikin video biasa saja, bikin video biasa tapi bukan video vlog karena saya masih males ya bikin video vlog karena banyak tugas di sekolah. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Gajayana akan lewat ya teman-teman. Ini sudah jam 15.47. Sebentar lagi kereta api Gajayana akan lewat. Ini kemungkinan kereta api Gajayana sudah tidak memakai gerbong biodiesel yang baru ya teman-teman. Sudah memakai gerbong biodiesel yang lama seperti Kertanegara dan Brawijaya kemarin. Dan lokomotifnya kemungkinan pakai lokomotif baru ya teman-teman. Kita lihat saja ya nanti. Oke teman-teman, sebentar lagi. Oke teman-teman, kita tunggu saja kereta apinya lewat ya teman-teman. Oke teman-teman, perlintasan Jalan Surya dan perlintasan Jalan Kolonel Sugiono sudah berbunyi. Sudah kelihatan teman-teman kereta apinya Gajayana. Kereta api Gajayana tidak memakai lokomotif yang baru, tetapi memakai lokomotif yang lama. Itu dia kereta api Gajayana. Tidak ada stiker 17 Agustusan atau ke-77, tidak ada. Wih, mantap kereta api Gajayana teman-teman. Lumayan ngebut ya teman-teman. Palang sudah mulai kembali dibuka. Kereta api Gajayana masih terlihat dengan jelas. Alarm perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol masih berbunyi. Kedengaran suaranya keras sekali ya teman-teman. Dari sini aja perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol sudah kedengaran alarmnya. Oke teman-teman, kereta apinya sudah lewat. Dan ini nanti saya akan menyegat kereta api selanjutnya yaitu Ndoho. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Ndoho akan lewat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini cuacanya lagi mendung nih teman-teman, tapi tidak mendung banget ya teman-teman, langitnya saja yang mendung. Oke, kita tunggu saja kereta api Ndohonya lewat ya teman-teman. Alarm belum berbunyi, alarm perlintasan ngegong belum berbunyi, berarti menandakan kereta apinya belum.
belum lewat ya teman-teman. Sebentar lagi kereta api Indomo akan lewat dan kita tunggu saja kereta apinya lewat ya teman-teman. Oke teman-teman, perlintasan kereta api Jalan Kolonel Sugiono, alarmnya sudah berbunyi ya teman-teman. Dan ini sebentar lagi perlintasan kereta api Jalan Suryat akan dibunyikan alarmnya ya teman-teman. Saatnya kereta api Indoho lewat ya teman-teman. Perlintasan Jalan Suryat alarmnya belum dibunyikan, tapi perlintasan Jalan Kolonel Sugiono alarmnya sudah dibunyikan ya teman-teman. Sudah berbunyi teman-teman alarm perlintasan kereta api Jalan Suryat. Itu dia teman-teman, kereta api Dohonya sudah mulai kelihatan nih teman-teman. Wow, kereta api Indoho teman-teman. Wih, mantap. Teman-teman, kereta api Indoho. Oke, palang kembali dibuka. Kereta apinya masih terlihat. Oke, teman-teman. Kereta apinya sudah lewat perlintasan Jalan Imam Bonjol. Masih berbunyi alarmnya. Sudah apa itu? Masih kedengaran ya alarm perlintasan kereta api Jalan Ahmad Yani dan Jalan Imam Bonjol. Kalau perlintasan Jalan Ahmad Yani itu kedengarannya ya agak-agak sih, kadang kedengaran kadang tidak. Kalau perlintasan Jalan Imam Bonjol ya jarang kedengaran, karena perlintasan Jalan Imam Bonjol itu alarmnya keras. Alarm perlintasan Jalan Imam Bonjol masih berbunyi ya teman-teman. Oke teman-teman, aku akan menyegat kereta api selanjutnya, yaitu Brawijaya. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Brawijaya akan lewat ya teman-teman. Ini sudah sore, sudah mau maghrib. Sebentar lagi saya akan pulang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu saja kereta api Brawijaya lewat ya teman-teman. Ini alarm perlintasan kereta api Jalan Kolonel Sugiono belum berbunyi karena kereta apinya belum lewat ya teman-teman. Menandakan kereta apinya belum lewat ya teman-teman. Oke teman-teman, alarm perlintasan kereta api Jalan Suryat sudah dibunyikan dan saatnya kereta api Brawijaya melintas ya teman-teman. Itu dia kereta apinya sudah kelihatan teman-teman. Thank you.
Wow, kereta api Brawijaya, teman-teman. Wih, mantap. Oke, teman-teman. Kereta apinya masih terlihat dengan jelas. Dan palang kembali dibuka ya teman-teman. Oke teman-teman, saya agak kedengaran alarm perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol ya teman-teman. Alarm perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol masih agak kedengaran, masih berbunyi alarm perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol. Oke teman-teman, kereta apinya sudah lewat. Ini sudah hampir mau maghrib. Cuacanya lagi mendung nih teman-teman. Sepertinya mau hujan nih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu di video Fadil Dania Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton di video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di video Fadil Dania Putra. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman, terima kasih ya buat kalian semua sudah menonton di video saya. Terima kasih buat Juna Sepur sudah komen di video saya. Terima kasih buat Nur Hadriana sudah komen di video saya. Dan terima kasih buat yang komen. Maaf teman-teman kalau saya tidak membalas komen, karena kalian udah apa itu ya. Ya gak apa-apa lah, saya nanti pada saat kalian komen saya balas atau tidak. Kalian kalau kalian tanya ya saya balas, tapi kalau kalian cuma bilang doang, cuma ngomongin aku saja, ya saya baca saja, sama saya beri tanda cinta. Saya beri tanda cinta maksudnya saya beri love di komen. Kalian bilang apa, kalian ke saya apa, teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton di video saya, yaitu Fadil Dania Putra. Oke teman-teman, tadi video saya tadi sudah selesai, kereta apinya sudah lewat, sudah selesai. Ini mau maghrib ya teman-teman, saatnya saya pulang. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di video Fadil Dania Putra. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maafin saya teman-teman kalau saya salah omong, karena saya itu dulu ngomongnya ya sering salah, ngomongnya sering putus-putus, sering tidak nyambung ya teman-teman, sering macam-macam. Maaf ya teman-teman. Tadi saya waktu vlog sering salah omong. Maaf ya teman-teman kalau
pada saat saya vlog saya sering salah omong karena saya itu tidak bisa vlog atau agak tidak bisa ngomong dengan benar. Bisa sih ngomong tapi tidak bisa ngomong dengan benar, ngomongnya bisanya sering salah doang. Maaf ya teman-teman, dadah.